الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كون عبدا لله لا. لن يستنكف المسيح أن يكون وَمَن عَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ فسيحشرهم إليه جميعا فسيحشرهم إليه جميعا صدق الله العظيم صدق الله العظيم kita lihat kembali awal ayatnya mulai dari mai uh, apa layas kita sama-sama baca dengan bintang tamu kita silakan kang edi oleh kita praktek kang edi ya. namanya praktek tahsin jadi tahsin dari kata hasan jadi kita bagaimana bacaan kita menjadi bacaan yang hasan lebih baik lagi masya allah fadl Layas tangkifal masih Ayyakuna na abdalillah ayaku abdalillahi walal malaikatul mukarrabun dari Ayyakuna Ayyakuna abda Jadi ketukannya cuma dua Ayyakuna abda lillahi Jangan Ayyakuna Nah itu Kay kayak, lagi mikir huruf setelahnya kalau kayak gitu Ya MasyaAllah Coba Ayyakuna abda Ayyakuna Ayyakuna abdalillahi walal malaikatul muqarrabun. Ya, jadi semua yang eh, kalau Quran yang seperti ini eh, Usmani biasanya ditulisnya yang dua harakat itu yang berdiri Ibu ya. Jadi itu tanyanya dua harakat. Tidak. Jadi dua ayyakuna lillahi rahmani rahimi ya rahmani itu kepanjangan nah, lanjut kang wa mayyastakif an ibadatihi wa yastakbir fasayah syuruhum fasayah syuruhum ilaihi jami'a Jemial. Jemial. Ilaih jami'a ajmi'a fa suruhum ilaihi jami'a masyaallah jadi dilihat tadi wa may yastankif <tyap an ibadatihi wa yastakbir <-tyaple> Ingat ya bu, huruf kaf adalah bukan huruf kolkola. Masih banyak uh, yang sholat, allahu akbar. Gak boleh pakai e, karena dia bukan huruf kolkola. -kol. Kol dia harus nahan, allahu akbar, wayastakbir. Kecuali kalau dia huruf ko, baru dia ako, nah, ako waam. Nah itu baru dia pakai pantulan. Tapi kalau huruf kaf maka dia coba semuanya. K. Ki. Ki. Ku. Ku. Bak. Bak. Ku kan. Ku kan. Minal mukni. Minal mukni. Maki kan. Maki kan. Kanika. Kani ka. Nah itu, itu latihan huruf tuh. A, I, U, Ba. Ya. Tati tu bats. Tha-thi-thu-bath, kha-khi-khu-bakh, khu-khon, ak wa wa-yastak-bir, sayah Coba dilihat, ada sin, ada sya. Fa-sayah-shu, yang pertama sa, yang kedua sya. Jadi, fa sayah ilaihi jami'ah. Masya Allah. Eh, luar biasa Kang Edi bacaannya sudah ngasih uh, haknya masing-masing hurufnya. Semoga kita dapat pahala daripada bacaan-bacaan kita. Begitupun yang baru belajar, Allah lipat gandakan pahalanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz Syam Edi Brokoli. Tepuk tangan dong Bu buat Ustaz Syam dan juga Edi Brokoli. Ini Masya Allah nih, Alhamdulillah kita udah naik lagi nih satu ayat ya. Jadi Anissa 172 kita hari ini mudah-mudahan buat semua yang membacanya ataupun yang hanya mendengarkan. Allah berikan pahala yang luar biasa buat semuanya. Amin, amin ya Rabbul Alamin. Nah sekarang kita kasih kesempatan juga buat para guru-guru kita, Ustadz Maulana, Ustadz Kasir dan juga Ustadz ini boleh maju ke depan. Kita kasih kesempatan buat jamaah di rumah yang mau curhat nih. Ayo langsung aja telepon ke 79187700 untuk Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021 Kita tunggu teleponnya, ayo sekarang. Wah langsung awesome nih, Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu, Ibu dari daerah mana? Ibu saya dari daerah Bekasi Timur. Bekasi Mas Timur. Prati. Oh iya, oke, okay, Ibu, silakan curhatnya. Uh, di saya di daerah Perumnas Tiga. Hmm, ya, iya, hmm. silakan Ibu curhatnya. Uh, begini yang saya mau tanyakan tentang warisan. Kebetulan tema hari ini tentang warisan. Betul. Kalau posisi ini kebetulan ada keluarga saya yang mempunyai dua istri. Hmm. Terus? Halo Bu. Ya, mempunyai dua Halo, istri. Halo Ibu boleh diulangi lagi ya? Oke, okay, punya dua istri terus? Uh, uh, nah, ini cara pembagian hartanya bagaimana? Karena okay. terus terang kan dengan istri yang kedua mm -hmm. uh, de dengan istri yang kedua itu kan mereka sama-sama kerja gitu. Oke. Okay. Hasil, maksudnya pendapatannya dari mereka berdua gitu loh. Iya, yeah, oke-oke okay, okay, Ibu ya. Kalau dari istri yang pertama, istrinya enggak kerja, suaminya doang yang kerja? Oh, enggak, kerja juga. Oh kerja Tapi juga? Gak, ini gitu loh, sama-sama oh, kerja. Jadi seolah-olah makanya ini harta kedua sama saya istrinya? Tanya. Ibu, mohon izin Ibu. Jadi Semua kerja, kebetulan semua kerja. Oh iya, berarti yang di rumah ini hartanya ini sama-sama punya istri dan punya suami jadi uh, satu uh, ya? Yang ya, istri gitu, maksudnya juga sudah ya. punya rumah sendiri, yang istri uh, uh. pertama. Uh, uh. Terus? Jangan lihat sini, iya, iya, terus halo, dan ini juga istri kedua, juga maksudnya punya rumah sendiri, dan karena kerja juga kan, sama -sama okay. kerja. Oke, okay, kalau gitu sebentar ya, Ibu. Ya, langsung aja nih, kita eh. coba simpulkan dulu ya, Ibu. Ya, ini bicaranya Baik. masalahnya dua-duanya udah punya hak masing-masing nih. Sebenarnya nih, jadi suaminya ini gimana nih, masalah harta? Karena dua-duanya sebenarnya sama-sama kerja nih, gimana buat ribut ya? dari Nanti ini silahkan mohon izin. Baik, begini. Cara membagi waris yang pertama adalah harus jelas sekali mana harta almarhum dan mana hartanya orang lain. Maka, ketika ada suami dan istri, suaminya meninggal dunia, harus dipilah dulu mana harta suami yang pure memang punya suami, dan yang dibagi waris itu hanya yang milik suami saja, sementara yang milik istrinya itu tidak dibagi waris. Setelah kemudian dipilah, misalnya Bu ya, ini ada rumah dua nih, misalnya ya. Ini rumah udah ditempati istri pertama, ini istri kedua. Anggaplah misalnya uh, rumahnya milik bareng-bareng. Yang pertama rumahnya milik dengan istri pertama, sama-sama kasapnya bareng gitu ya, carinya bareng. Kemudian dari rumah yang kedua dengan istri yang kedua juga, yang sama-sama kerja juga istri nomor dua gitu Bu ya. Nah iya. jadi gini Bu. Di rumah yang pertama itu, harus dipisah dulu mana hak suami, mana hak istri anggaplah misalnya biasanya sih 50-50 misalnya setengah, bu setengah ya istri, karena sama-sama ya. kerja anggaplah Betul. itu rumah bersama berarti rumah misalnya. dijual dulu setengahnya punya nggak, istri dipegang tidak itu harus dijual membagi waris tidak harus dijual membagi warisan adalah mem, uh, me, apa namanya membagi kepemilikan transfer kepemilikan jadi misalnya di rumah rumah yang pertama itu adalah setengah itu dibagi waris kepemilikannya nya sahamnya tidak perlu dijual. Kalau ada kiri sana kiri kanan ada iya. repot juga kan makanya kan lebih baik dijual dulu ya, kali ya. Kalau misalnya mau dijual lebih mana. bagus. A -a. Misalnya rumah yang pertama saya dijual gitu ya. Enggak pernah laku lakunya misalnya 10 M sih Bu ya. 10 ember gitu Bu ya. <tuk> 10M, anggaplah misalnya yang 5M itu milik istri yang masih hidup, sedangkan uh, 5M nya lagi itu milik almarhum. Nah 5M ini okay. yang nanti dibagi okay, jadi, waris. Jadi intinya adalah pisahkan dulu hartanya, mungkin Ustadz Dolana lebih menjelajahkan detailnya iya. mungkin Ustadz. Jadi gini, mo mohon uh, ibu yang baik hati, yang luar biasa, Bye. mau menyelamatkan keluarga orang. Jangan-jangan yeah. keluarganya ibu nih. Eh, jangan, jangan-jangan eh, lagi. Uh, jadi betul eh, tadi ibu, lebih bagus. ibu istri kedua dong? Jangan. <laughs> Sebaiknya mohon izin, betul dikatakan Ustaz ini yang dibagikan yang haknya almarhum haknya ia meninggal itu yang dibagikan makanya wanita harus atur baik-baik surat kepemilikan bu <tuh> atur baik-baik supaya nanti kalau nanti ke depan ke depannya ada apa-apa gampang ngaturnya Makanya kita bersyukur sekali kita berada di negara Indonesia yang notabenenya notaris-notaris itu bagus, pencatatannya luar biasa. Karena memang kita harus membagikan bukan hanya rumah, emas, Betul. Uang. dan ini harus dibagikan sama kesemua anaknya, Ustadz. Ya, dibagikan dari sesuai dia, ya. dengan aturan ahli, aturan pewarisan. Oke, masya Allah Bye. luar biasa. Dari Ustadz kasih mohon izin ditambahkan. Ya, kalau saran saya, nasihat saya, Ibu, kalau kita punya masalah tentang waris, negara kita adalah negara hukum dan hukum itu ada beberapa yang dikembalikan kepada hukum Islam diantaranya hukum waris jadi ibu bisa konsultasi dengan pengadilan agama bagaimana baiknya dibagikan subhanallah itulah indahnya kita tinggal di Indonesia bahagia banget kita tinggal di Indonesia alhamdulillah seperti hukum pernikahan ya undang-undang nomor satu dan juga diantaranya undang-undang yang mengatur tentang waris itu diserahkan kepada pengadilan agama setempat. Masya Allah ya, jadi buat ibu ini mudah-mudahan jelas nih ibu ya, ibu terima kasih Amin. banyak loh ibu, udah curhat, mudah-mudahan mudah bisa jadi pelajaran juga buat yang lainnya ya, ini Masya Allah Betul. nih, jadi buat para istri juga harus lebih jelas lagi diperhatiin, jangan sampai nanti salah-salah kasihan nanti haknya masing-masing ini berbeda Masya Allah, ini Masya Allah kalau gitu langsung aja nih Ustadz nih kita pengen tahu aja juga nih, siapa aja sih nama ahli waris dan juga bagian-bagiannya di dalam pandangan Islam nih Ustadz Murana, mohon izin waktunya silakan. Baik Bismillahirrahmanirrahim, mohon izin kepada guru-guru yang lagi nonton Islam itu indah dimanapun berada dengan keahlian uh, tentang ilmu warisnya yang luar biasa dan saya juga minta izin karena kapasitas uh, ke waktu dan ilmu yang tidak memungkinkan kita membahas keseluruhan rentetan dari sekian banyak ahli waris dan pembagiannya. Jadi saya akan ambil dari surah. Anisa ayat 11, 12 dengan 176. Yang pertama di dalam surah An-Nisa ayat, ayat 11 bisa dibuka di rumah. Yang pertama bagian seorang anak laki-laki itu bagian anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Sekali lagi sama dengan dua orang anak perempuan. Yang kedua jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan. Jadi memang ini betul-betul harus pencatatan betul-betul. Makanya kita bersyukur ada rumah fikir ya. ya di rumahnya Ustaz ini. Yang ketiga, jika anak perempuan itu cuma seorang saja, maka ia memperoleh separuh dari harta itu. Dari separuh dari harta itu. Kemudian untuk dua orang Yakni, ibu bapak bagi masing-masing seperena, seperenam dari harta yang ditinggalkan. Seperenamnya dari harta yang ditinggalkan tadi juga sudah dijelaskan. Ustazah ini, jika meninggal, itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan dia mewariskan oleh hanya ibu-ibunya saja, bapak atau orang tuanya, maka ibunya mendapat sepertiga. Berapa, Bu? Tiga, ini betul-betul, ini Alquran yang langsung memaparkan, bukan saya loh bu, ini berada di dalam surah An-Nisa ayat 11 Kemudian yang keenam, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, ada saudaranya, maka ibunya mendapat seperenam, seperenam, bu, bingungnya? Tidak bingung, karena ada di Alquran. Kemudian kita buka, coba silakan dibuka di surah An-Nisa ayat 12 di surah An-Nisa ayat 12, di situ langsung dibagikan dan bagian suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri jika mereka tidak mempunyai anak. Berapa Bu? Seperduanya kalau dia tidak punya anak. Jadi kalau misalkan istri meninggal, suami dapat warisan enggak? Dapat. Berapa Bu? Seperdua kalau dia tidak punya anak. Dan jika istri itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan. Jadi kalau dia punya anak, suami dapat berapa, bu? seperempat. seperempat. Nah, nanti dibagi lagi. Yang se sebagian dari, dari 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 kelebihan dari seperempat itu. Kemudian apa lagi? Jemaah, yeah. para istri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu juga tidak punya anak. Berapa, bu? Seperempat. Suami dapat seperempat, istri dapat seperempat kalau tidak punya anak. Kemudian, jika seorangnya mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki seibu saja atau seseorang, makanya ada orang meninggal keluarganya, dia seorang diri, tapi ternyata dia punya saudara, maka dia pun dapat seperenam. Berapa, Bu? Seperenam, mereka bersekutu dalam se, eh, tetapi ya, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka dapatnya berapa, Bu? sepertiga. Silakan dibuka di surah An-Nisa ayat 70, 176. Berapa? 176. Nah. jika seorang meninggal dunia, 6 ya. Jika seorang meninggal dunia, ia tidak mempunyai anak, mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan. Berapa bu? Seperdua. Seperdua dari harta yang ditinggalkan. Jamaah bisa, masih ada waktu, masih. apalagi dan saudara laki-laki ini, seluruh harta saudara perempuannya, jika dia tidak punya anak, jadi laki-laki itu sebenarnya gini: bagaimana harta itu bisa diserahkan supaya tujuan kehidupan almarhum atau almarhumah tercapai? Bu, kira-kira kalau saya mati. Kira-kira, ya, kira-kira, ya, pasti, 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 warisan bagi, pasti, bagi waris, ah, kira pasti, saya -kira pasti, Kira-kira kalau saya masih pasti, 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 saya kasih siapa? anak, ya, iya iya, sama siapa, istri, iya, kalau ada saudara, saudara dikasih ya juga. Gitu. itulah kehendaknya agama kita dengan adanya ilmu pembagian seperti ini supaya terjadi keadilan dan betul. memberikan haknya. tidak ada kecemburuan, tidak ada kecemburuan, menghilangkan pertikaian. betul. Hadi, udah siap? siap, ya oh, Ustadz, ya oh, Ustadz bisa aja, masya Allah. tepuk tangan dong Ustadz Maulana, ya Allah. Masih ini susah nanya. eh boleh. Masih, masih ada waktu. Masih ada masih waktu boleh waktu, nanya. silakan. Boleh buat Ustaz boleh buat, Ustadz, boleh, buat boleh. Ustaz. Silakan. Kalau seandainya ada uh, wasiat nih. Uh -uh. Wasiat uh, yang menyatakan bahwa hartanya yang uh, meninggal ini hmm? harus uh, 20%-nya harus diberikan ke anak yatim. Oh, disedekahkan anak yatim. Disedekahkan ke anak yatim. Namun Namun kemudian wasiat ini tidak dilaksanakan oleh ahli waris. Aduh, terus gimana ini uh, hukumnya? ah masya allah ini luar biasa nih. mungkin dari Ustaz ini dulu nih, bagus nih menarik nih. ada wasiat dari orang tua kalau saya meninggal 20 kasih anak yatim. tapi keluarganya nggak mau karena pada, banyak soalnya pasti hitung hitung. Uh, uh, gitu pada tahu, pada tahu, tahu gitu, wasiatnya juga dibacakan, iya, uh, uh, tapi nggak dilaksanakan. Iya. Uh. jadi wasiat dari almarhum ini uh, sah ya untuk menjadi wasiat. kenapa? karena pertama itu objeknya bukan ahli waris. artinya si penerima penerima hibah itu adalah bukan ahli waris. Jadi, wasiat ini sah dilakukan. Kemudian, yang kedua, jumlah wasiatnya ini tidak melampaui maksimalnya. Jadi, maksimal yang boleh diwasiatkan kepada non-ahli waris itu maksimal sepertiga dari seluruh hartanya almarhum. Hmm, nah, ini kan maksimal. cuma dua puluh persen, kan? Dua puluh persen, kan? Seper gak lima. sampai sepertiga, Seper uh, gak sampai sepertiganya seperlima malah. Iya. Jadi, ini harus disampaikan. Artinya gini: sebelum ahli waris, semuanya pada bagi waris. Ini wasiat dikeluarkan dulu Keluarkan 20%. Dulu, kasih semuanya uh, ke orang anak yatim tadi ya. Baru 80% persen. Jadi hukumnya jadi wajib intinya ini. Wajib, ya? wajib. wajib, dong, wajib. Ini Masya Allah luar Karena biasa. Karena wasiatnya uh, wasiatnya adalah wasiat yang sah dan harus dieksekusi. Hmm. Kalau yeah. sampai tidak dieksekusi atau tidak dilakukan, artinya para ahli waris ini adalah mencampur harta mereka dengan harta anak yatim. Naudzubillah, naudzubillah. Ada Pada, orang lain iya, di sana yang diambil sama keluarga ini na'udzubillah. Mungkin dari mereka. Ustadz Maulana silahkan ditambahkan. Dan saya lanjut aja, sambung aja dari saza ini. Begini, jadi orang-orang yang tidak membagi warisan sama saja dia mengambil hak orang lain, apalagi ini uh, punyanya anak-anak yatim. Berarti sama kategori memakan harta anak yatim. Ini bahaya loh, bahaya. Nanti akan diberikan siksaan yang sangat pedih dengan dengan berbagai macam siksaannya itu eh, pernah dijelaskan yang membesar dan sebagainya. Mohon izin, betul? Maka selesaikan dulu pembagian wasiatnya itu kapan tidak diselesaikan jadi hutang selama-lamanya. Jadi hutang. Siapa yang berhutang? Semua ahli warisnya. Karena harusnya dikeluarkan dulu dua per, 20 persennya itu. 20 persen betul cuma seperlima aja itu Kecil Karena itu yang tidak boleh, tidak boleh membagi wasiat dari sepertiga dari harta. Ah, berlebih dari sepertiga ini Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan dong buat bintang tamu kita. Pertanyaannya ini bagus-bagus nih luar biasa nih. Thank you, makasih banyak. Makasih. Ini di brokoli ini pertanyaan bagus banget. Ini buat jamaah yang ada di rumah nih, mungkin yang masih penasaran ya. Setelah ini kita akan lanjut lagi tausiah dari Ustadz uh, Kasih. Mohon izin Ustadz Kasih tentang apa nih berikutnya? Uh, kita akan bahas dampak hmm. yang sangat-sangat mengerikan. Uh. Kalau kita sampai menunda-nunda pembagian waris. Astagfirullah. Ada Astagfirullahaladzim. Ada bahayanya. Nah. Saatnya bisa jantungan. <laughs> Aduh, Masya Allah. Dan juga nanti akan dijelaskan juga dari para narasumber kita tentang solusinya. Supaya kita bisa menerima dengan lapang dada sehingga tidak terjadi pertengkaran di antara saudara. Makanya jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel. Tetap pertahankan di Islam itu indah. Kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Jemaah! Oh Jemaah! Alhamdulillah.